Sejumlah budayawan Kota Bogor kembali menggelar tradisi ngumbah atau mencuci tugu kujang di Kota Bogor, Jawa Barat pada Rabu 12 Juni. Tradisi yang dilakukan sebagai salah satu acara peringatan HUT ke-542 Kota Bogor ini telah berlangsung sejak 1990. Adapun air yang digunakan untuk mencuci tugu sudah diambil pada Selasa 11 Juni dari tiga sumber, yaitu mata air Cidangiang, Cialengka, dan Cikahuripan. Dijadwalkan pencucian selesai pada 16 Juni mendatang. Setidaknya 15-20 orang terlibat dalam pencucian tugu kujang. Mereka telah terlatih untuk melakukan kegiatan pemanjatan karena merupakan gabungan dari anggota Federasi Panjat Tebing Indonesia Kota Bogor, anggota Polri, dan anggota atau relawan BPBD Kota Bogor. Tradisi ini menjadi komitmen dan perhatian warga terhadap Tugu Kujang yang merupakan ikon Kota Bogor. Pelaksanaan pencucian Tugu Kujang ini diharapkan juga menjadi momentum agar warga Kota Bogor tidak melupakan sejarah daerah mereka sendiri. Tiap hari itu 15-20 orang, gantian. Gantian 15, sehari besoknya juga 15 orang, dan tiap itu 3-3, di atas, di tengah, di bawah. Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 16, dari tanggal 11 kemarin. Dari malah kemarin itu ambil air kita, dari 3-3 itu. Tiap tahun dari dulu sudah dilakukan. Baik Bapak Ibu, ya. Serah ini sedikit memuliakan sejarah khusus Bogor. Bundo Winang. Jadi kita jangan Bundo, lupa sejarah. Ya, ada Bogor satu kesempatan menjadi, yaitu inginkan menjadi pusat. Bundo ini, ada tari budaya, Samian. Khususnya tari Saman di Samian. Jawa Barat. Pemerintah Kota Bogor berharap tradisi ngumbah tugu kujang akan terus dilakukan setiap tahun. Budayawan, pemerhati budaya, serta masyarakat didorong untuk terus melestarikan kebiasaan baik ini dan menjalankannya turun-temurun hingga ke anak cucu mereka. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan.